Nyawel. Sudah lakukan set keempat kali ini angkat bola. Bekerja masih masih bisa dijaga. Bola sana subeh. Berarti belum cukup sempurna dilakukan oleh perpukul 28 Aldi. Angka pertama untuk SUB 1-0. Nomor punggung 4 kali David 8-9 diterima di sana oleh nomor punggung 9 Rebeke. Bekerja masih masih bisa dijaga. Kembali SUB bola sana lawan masih mudah diantisipasi. Kembali gerak tipu SUB bola sana angkat bola lagi. Wawan gerak tipu masih ada para pemain tunas muda. Terima lagi SUB kali ini Wawan terlalu lebar sebesar ini oleh Wawan. Angka pertama untuk tunas muda 1-0. Kali ini nomor punggung 10 Wawan dari tunas muda Lawansa terima di sana angka bola sepuas Aldi keras. Angka untuk SUB 2-1. Tau. Nomor punggung 10 Arif dari SUB lawan servis. Passing yang gagal dari nomor punggung 9 Ricky. Poin kembali untuk SUB 3-1. Nomor punggung 10 Arif lawan servis diterima di sana oleh Fajar. Angkat bola gerak tipu masih masih bisa diantisipasi. Kembali bawa serangan SUB. Gerak tipu masih ada. Para pemain tunas muda penempatan bola yang cukup sempurna dilakukan oleh anak-anak tunas muda. Angka kembali bertambah untuk tunas muda 2-3. Nomor punggung 3 kali ini Banda lawan servis. Angkat bola sebas dari nomor punggung 30 Nabil dari back attack. Dari Wawan masih bisa diantisipasi. Wawan berhasil membuka angka kembali untuk SUB 4-2. Nomor punggung 26 Aldi Barang lawan servis. Angkat bola kembali di sana sebas terlalu lebar. Selesai dilakukan oleh Vicky. Poin kembali untuk SUB 5-2. Masih nomor punggung 26 Aldi Barang lawan servis sudah lakukan masuk kali ini kontrol bola yang sudah sempurna dari anak-anak tunas muda. Kembali poin didapat oleh tunas putra SUB 6-2. Masih Aldi lawan servis. Dari arah tunas muda, poin kembali untuk putra SUB 7-2. Team out diminta oleh official tunas muda di kedudukan 7-2. Yang mana tunas muda unggul atau tertinggal cukup jauh dari SUB di set ke-4 ini. Kembali pandangan utara akan terkena lapangan kali ini nomor punggung 26 bawa servis terima di sana oleh tunas muda sebes masih bisa dicakup. Angkat bola kembali salah antisipasi atau pelanggaran dilakukan oleh anak-anak SUB. Angka kembali bertambah untuk tunas muda 3-7. Nomor punggung 11 Fajar melakukan servis diterima di sana oleh David namun lagi-lagi kesalahan dilakukan oleh David. Poin untuk tunas muda 4-7. Masih Fajar melakukan servis. Terima Sandi Beru angkat bola di sana sebes dari Nabi. Gagal dibendung tadi sebes-sebes yang dilakukan oleh Nabi. Angka untuk SUB 8-4. Masih SUB mulai Wawan lawan servis terima Fajar di sana angkat bola sebes menghilang dan mampu menghasilkan angka sebes yang dilakukan oleh Reni. Angka pertama untuk tunas muda 5-8. Reni lakukan servis. Terima Sam Libero, angkat crosser, gerak sebes, masih bisa dicakup. Kembali tunas muda kali ini sebes, masih ada pambali. Bola liar, bisa bergerak sempurna oleh Ferry. Sehingga angka pertama kembali untuk SUB, 9-5. SUB melalui nomor punggung 32, Nabil lakukan servis. Terima di sana, anak-anak tunas muda sebes. Tennis ball, sebes keras yang dilakukan oleh Ricky
akan kembali bertambah untuk tunas muda 69 ACBG Laga Servis 51 Bero Budawan gerak timun nasibnya masih bisa dicatok dikembalikan begitu saja oleh anak-anak Subir tunas muda bawa serangan sempes yang cukup sempurna dilakukan oleh nomor punggung 7 dari Kimuji maksud kami nomor punggung 7 Dimas akan bertambah untuk tunas muda gerak tipu yang cukup sempurna dari anak-anak SUB kembali akan bertambah untuk SUB 10-7 nomor punggung 15 kali ini Ferry laga servis sudah lakukan Ferry diterima oleh Randy angkat bola kembali gagal umpan yang diberikan poin untuk SUB 11-7 masih SUB dengan nomor punggung 15 lakukan servis Ferry tadi angkat bola di sana sempat yang tidak mampu melakukan semestinya dilakukan oleh Dimas poin kembali untuk SUB 12-7 SUB melalui Ferry lakukan servis terima oleh Randy back attack masih dari Fajar masih bisa dijangkau angkat bola lunak saja lawan terima Fajar angkat bola kembali semas dari Dimas masih terbendung kembali membangun serangan sudah gerak tipu angkat bola dari SUB dikembalikan oh keluar kali ini spesial dari lawan Fajar angka bertambah untuk SUB 13 petok lawan pukul 15 masuk Ferry lawan servis terima Fajar misalnya angka Santosa gerak tipu masih bisa diantisipasi tunas mudah membawa serangan oh bola kuning masuknya namun gagal atau miskomunikasi dilakukan oleh anak-anak muda angka bertambah untuk SUB 14-7 masih Ferry lakukan servis terima anak-anak muda angka bola kali ini penempatan saja yang dilakukan SUB pengesahan bola kuning mampu terblok namun tidak mampu melatih net semestinya dilakukan oleh Aldi sehingga angka bertambah untuk tunas muda 8-14 nomor punggung 7 kali ini dari tunas muda Dimas lakukan servis terima Wawan angka Santosa gerak tipu maksudnya masih bisa diantisipasi kembali kali ini gerak tipu dari Fajar masih bisa dicangkau lunak saja pengembalian bola tunas muda pengembalian serangan Fajar semes keras dari Fajar berhasil membuka angka untuk tunas muda 9-14 nomor punggung 7 Dimas sudah lakukan servis kali ini penempatan saja yang diambil namun terlalu melebar penempatan bola yang dilakukan oleh Aldi poin untuk tunas muda 10-14 nomor punggung 7 Dimas lakukan servis terima Wawan angkat bola di sana sempas dari nomor punggung 8 David masih bisa dikembalikan membangun keserangan kembali SUB gerak tipu David masih ada permainan tunas muda angkat lagi gerak tipu Fajar berhasil menempatkan bola di bidang yang kosong sehingga angka bertambah untuk tunas muda 11-14 pelan-pelan mengejar anak-anak tunas muda atas putra SUB Wanas kembali ke lapangan pertandingan tunas muda selalu servis angka satu serencana gerak tipu namun mampu dikembalikan SUB membawa serangan penempatan bola saja kali ini tunas muda sempes keras dari Fajar namun tangannya terlalu menyentuh dan tarik sehingga angka bertambah untuk putra SUB 15-11 nomor punggung 4 David dan SUB lawan servis terima di sana Randy angkat back attack masinya dari UPG masih bisa dijangkau kali ini Wawan mampu terpedung sebesar yang dilakukan oleh Wawan angka untuk tunas muda 12-15 nomor punggung 10 kali ini Wawan lawan servis diterima oleh Al-Nabil sebes dari Aldi mampu terpayungi oleh tangan-tangan tangguh dari tunas muda angka kembali bertambah untuk tunas muda 13-15 Wawa sudah lakukan terima Nabil di sana angka bola sampai dari Wawan masih bisa dicangkau dikembalikan oh penempatan bola Nabil cukup cantik penempatan bola yang dilakukan oleh Nabil angka bertambah untuk SUB 16-13 nomor punggung 10 Ari lakukan servis
diterima di sana oleh nomor 9 Beko. Gerak spesial cukup sempurna dari anak-anak Tunas Muda. Poin untuk Tunas Muda 14-16. Nomor 3 kali ini Fanda masuk kami randa dalam servis. Terima di sana Wawan angkat bola sebes dari Nabil, masih bisa diantisipasi. Kali ini pembalasan yang terlalu lebar dari Vicky angka untuk SUB 17-14. Lawan punggung 22 Aldi lawan servis. Sudah lawan Aldi, terima Fajar Dimas. Oh, passing yang datang dari Dimas. Poin kembali untuk SUB 18-14. Masih Aldi lawan servis. Sudah lakukan Aldi, diterima di sana oleh Vicky. Sembas keras dari Wajar berhasil membuka angka untuk Tunas Muda 15-18. Kali ini Tunas Muda dengan nomor 11 Wajar lakukan servis. Terima ada dari Sudir angka Santoso. Sembas dari bawah masuk kembali dari Ferry, masih bisa diantisipasi. Kembali pembalasan yang cukup sempurna dilakukan oleh nomor 7 Dimas. Angka bertambah untuk Tunas Muda 16-18. Nomor punggung 11 kali ini dengan nama Fajar lakukan servis. Oh, passing yang gagal dari sang libero. Pelan-pelan menambah angka untuk Tunas Muda 17-18. Satu angka tertinggal saat ini Tunas Muda. Sudah lakukan Fajar, diterima sang libero. Angkat sang koser, gerak sebes, mampu terblok. Sudah dilakukan oleh Nabi sehingga menyamakan kedudukan untuk Tunas Muda 18 sama. Kejar mengejar angka yang tertinggal di set ke. Baik, kita kembali ke lapangan pertandingan. Kali ini nomor 11 Wajar dari Tunas Muda lakukan servis. Diterima di sana anak-anak Zube angkat bola. Wawan gerak tipu yang cukup sempurna dari Wawan. Angka bertambah untuk SUB 19-18. Kali ini Wawan lakukan servis. Terima Wawan angkat bola sebes yang masih bisa diantisipasi dari pinggir tadi. Kali ini bagi lagi sebes yang mampu terhalang oleh dan spesial dengan Gibas. Poin kembali untuk SUB 20-18. Masih Wawan lakukan servis. Wawa menerimanya, angkat Santoso, berarti pemasifnya masih bisa diantisipasi. Kembali kali ini back attack dari Wawa, masih ada Wawa. Angkat kembali, dikembalikan. Dari Wawan, angkat Santoso di sana, gerak tipu dari Nabil. Cukup sempurna, gerak tipu yang dilakukan dari Nabil, sehingga angka untuk SUB 21-18. Masih unggul saat ini SUB. Sudah lakukan Wawan tadi angkat bola sebes terjadi dasbol spesial dilakukan oleh Dimas. Angka bertambah untuk Tunas Muda 19-21. Tunas Muda melalui nomor punggung 2 Randy lakukan servis. Terima Sami Bero angkat bola very sebes yang gagal diantisipasi oleh anak-anak Tunas Muda. Kembali SUB menghasilkan angka 22-18. 22-19 kedudukan sudah lakukan Nabil. Oh, terima di sana sebes yang cukup sempurna dilakukan oleh Vicky. Membentur dari tangan-tangan anak-anak SUB sehingga angka untuk Tunas Muda 20-22. Sudah lakukan servis dari PJ gerak itu yang cukup sempurna dari sang pembagi bola Arif. Angka bertambah kembali untuk SUB 23-20. Masih Ferry lakukan servis. Datang kali ini servis yang dilakukan oleh Ferry. Angka untuk Tunas Muda 21-23. Tunas Muda melalui Dimas lakukan servis. Terima dari SUB angkat bola gerak ke pasifnya dari Aldi, masih bisa dijangkau. Wawan menerimanya angkat kembali. Kali ini penempat kepada David, masih ada performa Tunas Muda. Wawan terima Wawan angkat kembali semua. Aldi
berhasil membukukan angka untuk SUW. 24 tingtong 21. Satu angka lagi untuk SUV menangkan pertandingan set keempat. Sudah lakukan servis tadi, angkat bola kembali berarti kemasinnya masih bisa diantisipasi. Kembali tunas muda penempatan bola, masih ada para pemain SUV. Kembali kali ini tunas muda sebas wajar dengan tangan kiri mampu menghasilkan angka untuk tunas muda 22-24. Nomor punggung 10 Wawang dari tunas muda lawan servis diterima oleh Ferry. Angka gerak tipu yang masih bisa diantisipasi dikembalikan oleh Fajar. Terima kembali SUV angka bola Wawang masih bisa dibendung kali ini Fungi Benteng. Terima kembali oleh Nabil. Gerak tipu masih bisa dijangkau dikembalikan. Terima kembali anak-anak SUV. Oh mampu dan drop pergerakan dan dilakukan oleh anak-anak SUV sehingga mampu menghasilkan angka untuk tunas muda 23-24. Masih ketiga satu angka tunas muda Wawang sudah melakukan servis berikan sana angka Wawang mampu diperkenalkan. Oke selamat atas keberhasilan untuk kemenangan pertandingan pada malam hari ini Putra SUB dengan kedudukan 3-1 maka Putra SUB berhasil